Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita, kaum muslimin, di bawah naungan aras Allah berserta para nabi, berserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan hari ini, ya, pagi hari ini, saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan, ya, tentang bagaimana agama Islam mampu menjawab dari segala persoalan yang dihadapi oleh manusia itu sendiri, ya, di mana Islam menuntut kecerdasan seseorang, di mana Islam menuntut manusia mesti berilmu, dan Islam juga menuntut manusia harus mempunyai akal waras, akal sehat, ya. Dan di sini ternyata memang sekali lagi Islam dapat menjawab, dan Islam mampu membawa milenial, ya, anak-anak muda, anak-anak muda, ya, milenial ini memeluk Islam oleh karena dengan kerasionalan yang ada di dalam ajaran Islam itu sendiri, ya. Karena memang di dalam Islam itu banyak hal yang dapat kita jumpai dan menjadi sebuah bukti akan kebenaran ayat-ayat suci Allah yang tertulis dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Jadi seorang gadis Tionghoa ini, ya, yang berasal dari negeri jiran, ya, negeri tetangga kita, yakni Malaysia, beliau mengucapkan dua kalimat syahadat dan memeluk Islam oleh karena beliau dapat menemukan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Islam itu sendiri, di mana Islam mengajarkan dari segala sesuatu apa yang mesti dilakukannya penuh dengan isyarat doa, dan mengajarkan bagaimana doa-doa itu mesti diucapkan, mesti diserukan, ya. Bahkan sampai Islam pun mengatur di mana orang masuk ke tempat buang hajat sekalipun mesti melantunkan doa. Nah, ini bahasanya Islam adalah agama yang rasional karena memang terbuktilah dari segala sesuatu yang menjadi informasi tentang sains modern, ya, Al-Qur'an pun mampu dapat menjawab sebelum para ilmuwan menjumpai dari segala sesuatu apa yang mereka jumpai dalam penelitiannya, dan mereka patenkan ternyata Al-Qur'an sudah terlebih dahulu mengabarkan dari 1400 tahun yang silam, ya. Jadi ketika orang-orang, ya, anak-anak muda ini mencari kebenaran yang di mana kebenaran itu dapat diakses, ya, mencari ilmu melalui dunia digital ini, ya, melalui internet-internet, dan informasi itu dengan mudah untuk didapatkan, maka mereka akan berpondong-pondong masuk Islam. Oleh karena apa? Sesungguhnya jika manalah dahulu orang susah ataupun sulit untuk masuk Islam oleh karena framing dunia barat melalui media-media yang mereka punya. Namun dengan seiring berjalannya waktu di era modern ini, di era digital ini, dengan sangat mudah, ya, kita dapat mengakses dari segala sesuatu yang ingin kita dapati informasi itu melalui internet-internet. Nah, kaum muslimin, agar kita tidak berlama-lama, ini karena girah saya, semangat saya, sehingga saya berucap pun terlalu lama, ya, terlalu banyak yang saya uraikan. Tapi yang jelas, Islam terbukti sebagai agama masa depan. Demikian kaum muslimin videonya. Islam itu indah, subhanallah. Islam itu begitu indah. Islam is the way of life. Islam adalah cara hidup. Seolah-olah setiap perkara dari kita buka mata di pagi, kita semua dibimbing macam mana kita nak buat benda ni, apa doa bangun tidur, apa doa masuk tandas, apa semua. So it's a guideline for life. Pada mula-mulanya kakak tak faham kenapa perlu pakai tudung. Kakak marah. So kakak cakap ramai orang tak pakai, dia pun Islam. Dia kata dia Islam, dia tak pakai juga. Kakak cakap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang asal diberi oleh ayah dan ibu, Li Enhui. Dan nama yang saya pilih sewaktu saya memeluk agama Islam, Noor Amira Anli binti Abdullah. Saya dari Seremban, Negeri Sembilan. Macam mana tertetik nak peluk Islam? Sebab pelik nampak orang Islam
begitu susah payah, banyak benda kena buat, kena puasa, kena tutup aurat untuk untuk wanita, perlu banyak lagi, perlu buat banyak benda, banyak restriction, yang saya panggil restriction. Tapi orang Islam kelihatan gembira dan orang Islam kelihatan begitu cepat macam menerima the fact kalau apa-apa yang berlaku, contoh mungkin dia kehilangan orang yang sayang. Tapi saya lihat mereka sangat cepat terima dan sangat cepat move on. Islam tu indah, subhanallah. Islam tu begitu indah. Islam is the way of life. Islam adalah cara hidup. Seolah-olah setiap perkara dari kita buka mata di pagi, kita semua dibimbing macam mana kita nak buat benda ni, apa doa bangun tidur, apa doa masuk tandas, apa semua. So it's the guideline for life. Okay, apabila ada mungkin ada faktor lain, orang yang bagi kata-kata semangat, bagi tahu tentang Islam. Tapi saya kaji tentang Islam dan saya pergi kursus tentang apa tu Islam untuk saudara baru. Saya tanya banyak soalan dan setiap soalan yang ditanya ada jawapan yang begitu convince. Boleh, maksudnya kenapa orang Islam perlu solat lima waktu? Kenapa orang Islam perlu buat ni, buat tu? Semua ada jawapan yang begitu kukuh yang buat saya tak boleh tak jadi seorang Islam. Dan saya rasa tertik untuk saya peluk Islam tu. Pada tahun 2009 saya pergi kursus tersebut dan saya yakin dengan kewujudan Allah Azza wa Jalla. Pada dalam kursus tu saya yakin Allah tu ada dan Allah tu satu, dan Allah yang paling berkuasa yang telah ciptakan saya, dan bukan saya sahaja dan segala yang saya nampak ataupun yang saya tidak nampak. Pada mula-mulanya, of course, begitu drastik kan, 22 tahun saya hidup bersama dengan keluarga dan kita buat semua sebagai as a family. So tiba-tiba kata nak masuk Islam, mereka memang akan rasa macam, you know, you dan tak nak jadi family member kita. So saya nak bagi tahu sebenarnya itu tidak tepat sebenarnya. Kalau dah menjadi seorang Islam, sekarang dah masuk Islam 9 tahun, saya duduk dengan ibu saya yang belum Islam lagi. So saya nak bagi tahu ramai orang sebenarnya tidak ada masalah untuk yang duduk dengan family yang belum Islam. Tak ada masalah, we can still can live as a family. Of course, dari physical, perlu menutup aurat. Mungkin pada mula-mulanya akan rasa susah, tapi nak buat juga, semua nak buat juga. Dan mungkin keluarga akan rasa, mereka akan rasa tak seronok, kenapa you dah jadi lain. Mungkin mereka akan rasa payah nak pergi keluar makan sama-sama, perlu pergi cari restoran yang halal. Tapi kita kena kuat, kita kena have that in mind. Kita nak cari makanan halal kerana Allah. Cabaran yang paling besar sebelum pergi mengucap dua kalimah syahadah, melihat ibu yang membesarkan kita dengan penuh susah payah menangis. Ibu sedih, dia rasa seolah-olah dia akan hilang seorang anak lagi. So ibu sedih, ibu menangis, dan saya memang anak mak yang tak pernah buat mak menangis. Itu kali pertama saya buat mak menangis. So mak sedih, mak menangis. Dia cakap jangan, dia rasa kita akan jadi lain. Dan saya cakap dengan mak, itu Islam bukan apa yang mak fikirkan. Tapi sekarang saya tak ada masa yang secukupnya nak bagi tahu mak. Mungkin pada masa tu pun tidak cukup ilmu untuk bagi tahu, atau tidak cukup kekuatan, keberanian nak bagi tahu mak. Tapi Masya Allah, ibu sangat memahami. Sekarang pun kita duduk sama dan doakan dia belum dapat hidayah lagi, insyaAllah. Dan itulah yang cabaran paling besar pada masa tu. Dan lepas saya masuk Islam, saya kerja di sebuah syarikat yang tak boleh tutup aurat. Itu pun cabaran yang besar juga, sebab nak tinggalkan kerja yang kita dah selesa, nak tinggalkan kerja yang kita dah biasa, nak start all over again, itu bukan mudah tapi bukan mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Makin yakin pada Allah, kita usaha sahaja. Pada mula-mulanya kakak tak faham kenapa perlu pakai tudung. Kakak marah. So kakak cakap ramai orang tak pakai, dia pun Islam. Dia kata dia Islam, dia tak pakai juga. Kakak cakap macam tu. Mula-mula kakak tak faham. So kakak seorang guru, sekarang guru besar. So saya cakap dengan kakak, kakak seorang guru, kakak pun ajar anak murid. Kakak nak anak murid ikut cara kakak kan, betul tak? Buat cara buat maths macam mana, boleh dapat jawapan yang betul. So saya cakap, lepas saya mengucap dua kalimah syahadah sebagai seorang Islam, saya perlu ikut ajaran Islam. Dan
saya nak dapatlah jawapan yang betul. Saya nak dapat saya nak Allah pandang pada saya macam gembira, you know, redha Allah. Saya nak cari. Saya rasa itu itu satu, definitely itu satu ujian daripada Allah. Allah ambil apa yang kita sayang, dan Allah pun bagi ajaran di samping itu. Saya melihat, saya akan mengucap alhamdulillah kalau Allah ambil arwah dalam keadaan begitu. Saya rasa Allah uji dia dengan sakit, Allah ampunkan dosa-dosa dia, amin. Dan dia diizinkan melafaz dua kalimah syahadah apabila dia dijemput oleh Allah. Kita belum tentu lagi. Tak, apabila saya melihat orang yang diuji dengan ujian yang begitu dahsyat, redha. Dan apa pula saya tidak redha? Saya redha. Saya patut redha. Dan pesanan-pesanan daripada arwah pun banyak membantu dia. Dia suruh, dia cakap jadi orang Islam yang baik kerana Allah. Dia cakap kalau kita niat, kita buat sesuatu kerana Allah, insyaAllah sampai bila-bila kita akan kekalkan niat tersebut dan kita akan buat benda kerana Allah. So, saya nak bagi mungkin bukan pesanan atau kata-kata motivasi kepada yang baru memeluk agama Islam. Saya Amira Anli, saya seorang Chinese Muslim, dan kamu tidak keseorangan, kamu tidak, you are not alone. You tak lalui apa yang saya lalui. Kamu tak akan faham apa yang saya rasa sekarang, macam tu. Tapi saya ada, dan kawan-kawan ramai juga ada. Kita sedia support, kita sedia membantu apa-apa yang kita boleh sahaja. Dia tidak begitu sukar sebenarnya. Kita fikir, kadang-kadang kita overthinking kan, kita fikir sangat-sangat susah. Tapi sebenarnya tidak begitu sukar. Islam is easy, Islam itu mudah, Islam itu indah, Islam is the way of life, dan Islam make me a whole new person. Sebenarnya, kalau ada family atau kawan baik memeluk agama Islam, jangan risau. Kita tetap sama, kita tetap kita. Cuma mungkin kita akan berubah untuk wanita dari segi outfit kita akan lain. Atau sebenarnya kita sama saja, maka kita akan jadi lebih baik. Dan untuk family, jangan risau. Islam sangat mementingkan hubungan silaturahim. Dan haram sebenarnya kalau orang tu cakap dah masuk Islam tak boleh balik rumah, dah masuk Islam tak boleh makan sama dengan keluarga. Sebenarnya benda tu tidak tepat, tidak betul sebenarnya. Kalau kita nak masuk Islam as a Muslim, kita patut appreciate our family more. Kita patut love our family more, love our friends more, no matter what. As a Muslim, kita tak boleh. Dia tak ada istilah kalau Islam dengan tak Islam. Asalkan kita, we are family, so we still love each other like a family. There's nothing change. Yeah. Kalau change adalah yang lebih baik. Demikian tadi Kak Muslimin ya. Pernyataan dari seorang gadis Tionghoa yang menyatakan bahasanya Islam itu indah. Dan itu terbukti karena memang dari agama yang mungkin dahulunya mereka peluk itu adalah agama di mana tidak dapat menjumpai kerasionalan, di mana manusia itu dengan seiring berjalannya waktu akan meningkat kecerdasannya, dan di mana kecerdasan itu juga akan menuntut bukti ya dari segala sesuatu apa yang mereka imani. Oke, saya rasa cukup. Kita cukupkan sampai di sini dahulu para kaum muslimin ya. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di lain waktu jika mana Allah panjangkan usia saya, dan insyaallah saya akan mengabarkan ya video-video ya, dari video-video yang dapat saya jumpai sebagai informasi bagaimana Islam berkembang di belahan muka bumi ya, insyaallah. Oke, demikian saja kaum muslimin, saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.